갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi man bersama saya Nisa, ibu rumah tangga yang tinggal di Mekah di Arab Saudi. Nah, kali ini ya mam, seperti yang kalian tahu, aku mau unboxing peralatan dapur yang serba putih. Nah, kalau kalian penasaran aku unboxing apa aja, tonton terus videonya, jangan di skip ya teman-teman, mohon dukungannya. Nah, ini ada kartu garansi berlaku untuk 2 tahun. Nah, ini aku mulai dengan air fryer merek Philips ya mam, air fryer dari Philips ya, yaitu penggoreng tanpa minyak. Nah, ini penting banget loh sekarang kalau di Indonesia, kalau bisa kalian beli ini, karena sekarang di Indonesia itu lagi krisis minyak goreng gitu. Aduh, apa ya, semoga krisis minyak itu cepat berakhir di Indonesia ya teman-teman. Aduh, ini iklan lagi naik ya mam. Ini pasti kalau aku unboxing itu pasti dia itu penasaran banget, naik turun gitu. Nah, ini aku kembali ke air fryernya ya mam. Nah, ini cantik banget, recommended banget, jadi bebas kolesterol kalau menggoreng di penggorengan yang tanpa minyak ini. Aduh, kok begitu kerasnya aku tarik ya sampai seperti itu. Pokoknya bagus banget, kalau kalian bisa beli karena sekarang di Indonesia itu lagi krisis minyak gitu. Nah, ini pegangannya warna bronze dan layar sentuh ya mam, pokoknya bagus banget. Dan air fryer ini merek Philips ya mam. Kalau kalian mau sama dengan aku, silahkan kalian beli di Indonesia ya mam, karena ini aku belinya di Arab Saudi gitu. Nah, seperti yang ini warna putih, ada yang warna putih dan juga ada yang warna hitam ya mam. Ini 4 liter kapasitasnya, itu 4 liter layar sentuh. Dan ada juga keunggulannya, aku bisa masuk aplikasi untuk resep-resep yang mereka sediakan dari Philips. Dan ini juga ya mam, aku mau unboxing paket yang kedua ya mam. Nah, ini aku sisihkan satunya biar aku lebih leluasa unboxing yang ini. Nah, yang ini ya teman-teman adalah laci gitu, laci sendok, pokoknya di kitchen set gitu, di lemari atau di kulkas. Ini serba guna, kalian bisa gunakan di laci untuk menata sendok, menata garpu atau sutil-sutil gitu. Karena aku belinya untuk sutil-sutil aku ya mam. Nanti insyaallah kalau aku pasang ganti, aku akan bikin videonya. Laciku itu amburadul banget di kitchen set, nggak teratur gitu. Nah, ini ada berapa, ada 8 ya, 8 kotak, 8 stroke, jadi bagus. Dan di bawahnya itu ada anti geser ya, jadi kalau ditaruh di laci itu nggak bakal tergeser gitu. Dan di dalam kotaknya itu juga ada semacam alas yang anti geser juga gitu, bagus banget. Nah, ini aku pilih yang warna putih karena di dapurku itu adalah dapur putih ya mam, jadi aku pengennya yang warna putih. Sebenarnya dapurku itu bukan putih yang putih seperti ini ya, warnanya putih tulang gitu. Jadi kalau yang ini kan terlalu putih, jadi aku biarin aja karena nggak ada di pasar yang warna seperti dapurku itu, jadi aku beliin yang putih seperti ini gitu. Nah, ini udah selesai. Dan ini aku lanjut ke unboxing yang ketiga ya mam. Ini apa, ayo kita buka bersama. Oh iya mam, aku mau sapa-sapa kalian dulu ya selagi aku unboxing ini.
Bagi teman-temanku yang baru dan yang lama, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian selalu setia dengan konten-konten aku. Dan terima kasih banyak dari lubuk hati aku atas kesetiaan kalian. Dan bagi yang baru menemukan channel aku mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah mengklik video aku. Dan perkenalkan, namaku Misa, aku asli dari Madura, tapi aku tinggal di Arab Saudi, di Mekah. Karena aku ikut suami Imam dan dia itu orang Arab Saudi, jadi aku menetap di Mekah itu. Nah, ini paket yang ketiga ya Mam, unboxing yang ketiga ini adalah handuk Mam. Ini handuk bisa untuk dapur, bisa untuk mandi gitu. Yang kecil-kecil itu rasanya aku pengen ambil untuk yang di dapur gitu. Nah, kalian akan lihat sebentar lagi. Ini ada nah, mari kita buka bersama ya Mam. Kita buka, ini bagus handuk ini kalau kita misalnya mau untuk hadiah gitu ya, hadiah mau dibawa misalnya ke apa ya, kado lah gitu, kado untuk penyapa mau ke rumah teman gitu. Nah, ini bagus banget, handuknya bagus, lebar ini untuk mandi, bagus, cocok banget untuk mandi. Ini ada satu lusin ya Mam, satu lusin 12 handuk. Yang kecil itu ada 6, yang kecil segi 4, dan yang setengah agak kecil dikit tapi enggak terlalu besar. Yang besar aja yang 2 ini, itu ada 2, terus enggak, ada 4. Yang tengah itu ada 4, terus yang kecil, terlalu kecil segi 4 itu ada 6. Jadi 12 piece ya Mam, 12 handuk gitu. Nah, aku ini kemarin si handuk ada diskon untuk si handuk ini. Jadi alhamdulillah. Nah, ini yang agak menengah ya. Ini ukuran yang kedua. Tapi enggak terlalu lebar, tapi baguslah gitu. Karena ini aku dapat diskonnya itu 30%, jadi aku beli aja karena aku memang butuh handuk di dapur dan untuk handuk pribadi gitu. Nah, inilah handuk yang aku beli ya Mam. Jadi handuk ini 12 biji, jadi apa ya, yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil seperti ini aku akan ambil untuk dapur gitu, 2 atau 3, terus sisanya aku akan taruh untuk handuk muka gitu di kamar mandi. Nah, ini teman-teman paket yang terakhir ya teman-teman. Ini ada juga untuk dapur ya. Ini bagus banget. Aku tadinya itu beli 1, jadi pas aku pasang di lemari aku itu rapi banget dan apa ya, bagus banget gitu, jadi teratur. Jadi aku beli 1 lagi. Nah, ini adalah peniris, misalnya kalian mau taruh piring, taruh apa, tutup panci. Yang aku butuhkan untuk tutup panci, tutup panciku itu menumpuk di keranjang gitu, jadi aku pengennya tutup panciku itu apa ya, tertata rapi gitu, khususnya bagi panci-panci yang selalu aku gunakan tiap hari gitu. Itu ada 4 ukuran yang selalu aku pakai tiap hari itu. Terus yang enggak aku pakai itu kan panci-panci besar gitu, untuk masak-masak besar itu aku enggak pakai gitu, jadi aku biarin di keranjang. Nah, kalau yang untuk tiap hari itu, kalau aku nyari di keranjang itu amburadul banget, jadi suka kesel jadi aku gitu. Jadi aku pilih
untuk penata ini bagus sekali, tinggal ambil pancinya dan tutupnya gitu. Nah, ini sudah selesai dan cara rakitnya itu super kilat gitu, cepat banget dan bagus untuk menata di dalam lemari ya, Mam. Nah, inilah paket aku yang terakhir. Oke, Mam, itulah tadi unboxing aku ya, perintilan dapur atau peralatan dapur yang serba putih kecuali penata tutup panci. Oke, Mam, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.